Oke, kita akan lanjut setelah terakhir kemarin membahas medan arah atau isoklin. Nah, sekarang membahas sebenarnya masih ada hubungannya mengenai garis singgung gitu ya. Nah, yang berikutnya itu metode Euler atau dinamakan juga aproksimasi linier. Untuk ngapain? Ini metode Euler ini akan kita gunakan untuk mencari hampiran solusi sebuah persamaan diferensial kayak ini. Persamaan diferensial dengan syarat awal atau ini disebutnya masalah nilai awal secara kuantitatif. Tapi hampiran ya, namanya hampiran nilai yang diperoleh nggak betul-betul eksak. Cuma meskipun nggak eksak, kita bisa mengaturnya supaya hampirannya sedekat mungkin ke solusi eksaknya. Nah, dulu waktu saya diajarin ini, saya merasa agak aneh. Kok solusi eksaknya nggak tahu, hampirannya bisa dibuat sedekat mungkin ke solusi eksaknya. Bagaimana bisa tahu? Kan solusi eksaknya nggak tahu. Nah, nanti setelah dibahas metodenya baru kelihatannya, oh ya kita nggak membahas galatnya. Jadi, ya nanti hanya secara gambar aja gitu ya. Kalau ada rumus galatnya, bisa kelihatan hampirannya bisa dibuat seteliti mungkin. Oke, intinya gini. Ada sebuah persamaan diferensial dengan syarat awal atau masalah nilai awal seperti ini. Sekarang persamaan diferensialnya kayak waktu di medan arah, umum ya, nggak harus otonom. Kalau sebelumnya kan membahas kestabilan, kemudian juga apa titik keseimbangan itu khusus persamaan diferensial yang otonom, yang ruas kanannya hanya bergantung ke fungsinya aja, nggak ada variabel bebasnya. Yang sekarang persamaan diferensialnya campuran, boleh otonom, boleh tak otonom, boleh apa pure time, boleh itu ya, mana aja. Oke, dari persamaan diferensial ini, kalau saya gambar berarti waktu ini sumbu T yang horizontal tegak sumbu Y. Itu solusinya. Yang merah ini tidak diketahui ya, kurva solusinya nggak diketahui. Ini yang merah nggak diketahui, yang eksaknya. Yang diketahui hanya di 0, nilai Y-nya 1. Satu titik aja cuma itu. Coba digambar. Nah, hanya ini aja titik. Saya ingin mengetahui nilai-nilai Y di titik T yang lain. Kalau T-nya naik nilainya. Tapi yang merah nggak diketahui. Itu gitu ya. Dicari kadang-kadang susah. Kalau yang ini sih masih bisa ya. Cuma secara umum ruas kanannya bisa rumit. Nah, caranya menghampirinya gini. Oh, ini udah ya. Saya buat persamaan garis singgung di titik ini. 0,1. T-nya 0, Y-nya 1 dari sini. Persamaan garis singgungnya bisa dibuat. Kenapa? Karena meskipun kurva merahnya nggak tahu ya. Kurva solusi yang merah itu nggak diketahui. Karena apa? Kemiringan di titik 0,1 tahu ini. Di T sama 0, sorry. Di T sama dengan 0, dan Y. Tadi di T sama 0, sorry diulangi. Y-nya 1 di sini. Kemiringannya berapa? Ya masukkan di sini T-nya 0, Y-nya 1. Kan? Oke. Ini saat T-nya 0, kemiringannya adalah ini. T-nya 0, Y-nya 1. Y-nya 1 dari ini syarat tadi. Jadi kemiringannya 1 di sini. Kalau kita udah tahu kemiringan garis singgung dan ini titik yang dilalui, maka kita bisa bikin persamaan garisnya ya, persamaan garis singgungnya. Pakai rumus Y min Y. Apa istilahnya? Ya 0 atau ya 1 kan sama dengan M X min X 0 gitu ya. Y min melalui titik berapa? 1. Kemiringannya 1 ini udah dihitung.
X min 0 gitu. Atau Y sama dengan X tambah 1. Sorry kok X. T ya variabelnya T. Ini T 0. T tambah 1. Inilah persamaan garis singgungnya. Paham tidak? Rauda Salma, paham nggak samaan garis singgungnya ini? Salma, mana Salma? Rauda Salma? Iya, Pak, ada paham. Paham, ada paham. Raffi Devianti yang selalu paling pagi. Paham, Pak. Nari cowok dulu. Cowok. Nggak ketemu. Delvin Wijaya, paham tidak? Paham, Pak. Oke, ya. Saya hapus lagi yang merahnya, ya. Jadi, dari situ persamaan garis singgungnya. Oke, dapatlah ini. Nah, selanjutnya. Oh, ya, saya jangan ngomong dulu. Saya ikuti aja kata-katanya suka keduluan. Untuk titik-titik T yang dekat dengan 0, nilai YT dekat dengan LT. Maksudnya apa? Nilai, kalau YT itu kurva solusinya, ya ini diberikan aja. Kita anggap belum tahu mencarinya, tapi ini untuk menjelaskan teori, saya berikan ini solusinya yang merah. Solusi eksaknya. Kalau ini diselesaikan, dicari anti turunannya. Nah, untuk titik-titik yang di dekat 0, kita lihat. Nilai Y dari si garis singgung yang biru ini, dengan nilai Y dari kurva solusinya, dekat ya. Bahkan di sini kelihatan berimpit, sebenarnya nggak berimpit. Kalau dilihat pakai mikroskop elektron, mungkin jaraknya di sini besar antara merah dan biru. Tapi kalau jauh dari nol, si garis singgung dengan kurva solusinya jauh. Gitu ya. Nah, prinsipnya hampiran Euler, nggak tertulis di sini. Nilai solusi dihampiri dengan nilai di garis singgung. Artinya apa itu? Omongan saya itu gini. Saya ambil dulu. Ini. Kok. Dulu. Supaya. Nah, bisa keluar gini. Gampang ambil ininya. Nah, prinsip hampiran Euler itu nilai Y di suatu titik katakan T1 gitu ya. T1 katakan di sini T1 itu dihampiri oleh nilai L, L ini garis singgungnya tadi di titik T1. Jadi yang seharusnya nilai aslinya di kurva yang merah tingginya sekian dihampiri oleh yang ini. Yang seharusnya di ini, eksaknya, dihampiri di nilai di garis singgungnya. Itu ya digantikan. Ini hampirannya. Kalau T1-nya dekat dengan 0, kita lihat hampirannya bagus. Karena apa? Selisihnya ini kecil. Merah dengan biru hampir berimpit. Tapi kalau T1-nya jauh, katakan T1-nya ada di sini, di kanan, hampirannya jelek. Yang biru sekian, yang merah, beda. Selisihnya ini, celah ini. Gitu ya. Jadi prinsip Euler, di sini saya kurang nulis, jadi saya tambahin aja. Tapi nanti kehapus pindah halaman. Ya nggak apa-apa lah. Prinsip hampiran Euler, itu nilai Y di titik T1, dihampiri dengan nilai garis singgung di titik T1. Dua-duanya nilai Y-nya ya, nilai tegak. Oke. Nah, kita lihat bahwa kalau titiknya jauh, T1-nya jauh dari 0, 0 itu tempat dibikin garis singgung tadi, hampirannya jelek. Kalau dekat, bagus. Bagaimana sekarang supaya hampirannya bagus.
diperbaiki. Sarannya sebagai berikut. Saya akan tulis di sini aja. Nah, saya gambar di sini. Ya. Katakan tadi ada Y aksen sebagai FTY ya. Tadi apa T tambah Y itu ya. Ada Y 0 sama dengan 1 tadi. Y 0, 1 sini. Jadi yang bisa kita hitung itu tadi garis singgungnya di sini. Garis singgungnya. Saya pakai menghampiri nilai di T1. Hampirannya setinggi ini. Ini apa? Y, hampiran dari T1 tadi. L, T1. Ini sebagai hampiran dari Y, T1. Nilai eksaknya yang nggak diketahui. Dan galaknya besar gitu ya. Kalau T1-nya jauh dari T0. Nah, sekarang untuk membuat dia menjadi lebih bagus, saya perlu crop dulu gambar, sorry. Kehapus semua ya. Sebentar, saya perlu nge-crop gambar dari slide-nya. Untuk menjelaskannya. Ini apa sih, gitu. Oke, saya ambil. Ups, muncul di sini. Saya perbesar. Nah, untuk membuat lebih bagus, katakan saya mau menghampiri nilai di sini, T1-nya. Mau menghampiri F, T1, hampirannya berapa gitu ya. Nah, supaya bagus, maka dilakukan, jangan T1-nya jangan di situ lah. T1-nya persis di satu aja. Ini udah dikonstruksi gitu sih gambarnya. Jadi saya mau menghampiri di satu. Kalau pakai cara sebelumnya, dibikin garis singgung dari sini, terus garis singgungnya. Gitu ya. Hampirannya ini. Sekarang tidak. Sekarang gini. Interval 0,1 ini, saya bagi 4 bagian. Jadi lebarnya 0,25. Nah, yang dilakukan sebagai berikut. Dari titik ini, buat garis singgung persis kayak tadi. Hampiri dulu di titik 0,25. Jangan merah lagi ya, sorry. Saya pakai warna hijau aja. Jadi ini dibikin garis singgung di titik ini, 0,1. Tapi untuk menghampiri di 0,25 dulu. Di 0,25 dihitung lagi kemiringan garis singgungnya. Bisa dihitung nggak kemiringannya? Bisa, karena saya udah menghitung ini. Ya. Udah menghitung ini. Berarti Y-nya udah tahu hampirannya. Hampirannya di titik 0,25 udah tahu. T-nya 0,25. Kemiringannya di titik 0,25 bisa dihitung lagi. Gitu ya. Aksen ini. Jadi dari 0,25 dihitung lagi kemiringannya, ditarik lagi garis singgungnya di 0,25. Sampai ke 0,5. Di 0,5 dihitung lagi kemiringannya. Bisa dihitung. Yaitu kemiringannya karena nilai Y-nya udah tahu, nilai T-nya tahu, masukkan lagi ke sini. Kemiringan di titik 0,5 tahu, bikin lagi garis singgungnya. Gitu. Dan seterusnya sampai satu. Nah, dengan cara ini nanti galaknya lebih kecil ketimbang pakai satu garis singgung dari nol gitu. Ini garis singgungnya gitu. Cuma satu garis singgung sekali ngitung. Itu harusnya lurus ya. Saya garisnya nggak lurus. Nah, gitu. Kalau pakai satu garis singgung dari sini langsung ngitung nilai di satu, galaknya gede. Tapi kalau bertahap di 0,25 dulu, kemudian 0,5 dan seterusnya, galaknya akan kecil. Tapi kita harus ngitung berapa kali? Ngitung di sini, ngitung di sini, ngitung di sini, ngitung di sini, 4 kali ngitung metode Euler-nya. Galaknya kecil atau
hanya sekali aja ngitungnya galaknya besar. Dan itu selalu kompromi. Kalau mau hasil bagus, hitungannya lebih banyak. Kalau mau hasilnya boleh jelek, ya hitungannya bisa sedikit. Oke ya. Balik ke sini. Ya itu ceritanya itu. Nah, sekarang kita lihat perumusan secara umum. Rumusnya untuk melihat kalau kita, untuk melihat bagaimana rumus hampiran metode Euler secara umum. Karena kan kita nggak mau bikin persamaan garis singgung, ini bikin lagi secara manual 4 kali. Gitu ya. Atau bahkan nanti N kali. Oke, kita lihat. Perhatikan sekarang kembali ada masalah nilai awal ini. Solusinya ini nggak diketahui yang merah ya. Yang merah sebenarnya tidak diketahui. Yang diketahui hanya ini. Kemudian di titik T0 nilainya solusinya diketahui ya 0. Jadi kalau di titik mana? Di titik yang ini itu memang diketahui dari syarat awal. Nah, ini katakan ini titik T0, ini titik T1. Saya mau menghampiri nilai solusi di titik T1. Ya. Coba kita lihat. Kenapa ini muncul rumus ini? Kita lihat gini. Turunan di titik T1 adalah F T0, Y0. Sorry, salah. Turunan di titik T0. Ini paham nggak dulu kalian notasi ini? Ini jangan dilihat dulu nanti ini ya. Nanti ini hasil akhirnya ini. Turunan di titik T0 adalah ini. Paham nggak? Ajeng, paham nggak? Paham, Pak. Davina, paham tidak? Paham, Pak. Tinggal masuk sini aja kan ya. Ganti T-nya dengan T0 gitu. Jadi persamaan garis singgungnya apa? Y min Y0. Gitu ya. Sama dengan kemiringan kali T min P0, betul? Nah, saya susun. Y min sama dengan Y0 ditambah ini saya masukkan ke depan. Min T0 saya taruh di depan. F T0 Y0. Kalau saya mau menghampiri nilai di T1, berarti Y di titik T1 sama dengan Y0 ditambah, ininya ganti T1 ya. F T0 Y0. Ini kalau mau lengkap, ini sebenarnya YT. Jadi tadi ini YT, itu ya solusinya. Nah, selanjutnya ini disebut sebagai H. Jadi saya punya rumus Y1 sama dengan Y0 ditambah H. Lebarnya itu T1 min T0. F T0 Y0. Oke. Saya perlu nulis, jadi perlu saya hapus nih yang bawahnya. Mau saya hapus. Udah paham ya ini ya? Persamaan garis biasa dengan kemiringan ini. Oke, saya mau hapus. Aduh, saya nulis di sini. Susah ngapus ya. Wow. Oke. Nah, sekarang kalau diperluas, nanti saya mau ngitung di T2. Lebarnya selalu H ini. Lebarnya selalu sama H. Maka dengan cara sama, Y di titik ini kok, yes. Y di titik T1 ya. Y di titik T2
sama dengan banyak ini cacar air ya. Pus dulu. YT2 sama dengan polanya ngikuti ini aja. Nggak usah diturunkan kayak gini lagi. Y1 sama YT1 tambah H F T1 Y1. Ya ini ada Y1, ada YT1 sama aja ya. Y, Y, N itu sama dengan Y di titik TN gitu. Jadi kalau Y1 itu sama dengan Y di titik T1. Kalau Y0 itu sama dengan Y di titik T0 gitu. Ini supaya nggak bingung kok ini YT1, ini Y1. Ini juga Y, Y. Y sama aja ya ini dengan ini. Ini juga artinya ya Y di titik T1. Oke. Untuk menghampiri diri nilai di titik T3, hapus lagi. Sebentar, ngehapus di Adobe nih susah saya. Hapus gini. Dia nggak ada lasso lagi. Ya, tapi nggak boleh ngomel. Adobe-nya aja juga dapatnya Spanyol. Gitu ya. Dengan cara sama, kalau ini ada titik T3 di sini, maka Y di titik T3 atau disingkat ini sama dengan Y2 ditambah H F T2 Y2. T2 Y2 dapat dari mana? Dari hasil sebelumnya. Kalau T-nya mah selalu ini lebarnya H, jadi T-nya mah selalu tahu. Y2-nya dari mana? Dari sini. Hasil hitungan sebelumnya. Jadi hasil hampirannya dipakai menghampiri lagi titik berikutnya. Jadilah rumus ini. Y di titik TN plus 1. Itu sama dengan Y di titik TN ditambah H kali ini. Oke. Okay. Nah, kalian. Ya. Silakan. Yang tulisan warna merah itu, Pak. Yang itu sebelumnya kan tidak ada hanya. Kemudian di bawahnya ada hanya. Itu dari mana ya, Pak, tadi, Pak? Yang bagian bawah, Pak. Oh, ini. T1 min T0-nya saya sebut H. Tadi setelah diturunkan. Ini H. Jadi ada H di sini. Jadi lebarnya ini disebut H. Lebarnya selalu H gitu ya. Paham? Tadi itu yang bagian ini, atasnya ini. Itu kan belum ada ya, Pak? Apa-apa? Tadi yang atasnya baris itu kan belum ada H-nya. Nah, itu tadi tiba-tiba ada H-nya. Nah, yang atasnya belum ada H-nya. Memang ini belum ada H-nya. Sekarang saya mau ngitung nilai Y di titik T1. Ini YT secara umum. Y di titik T1. Ganti ininya dengan T1. Jadi ini kan. Nah, itu bukan dibagi H-nya ya. Bukan dibagi. Ini perbedaan nilai antara T1 min T0 atau lebar ini saya namakan H. Jadi oh iya Pak. Gitu, iya Pak. Ya? Masih Pak. Oke. Okay. Nah, saya mau hapus ini tulisan-tulisan ini. Karena ini akan lanjut ke bawah. Kayak kontra offset aja. Untuk offset terus. Dia nggak hapus. Jadi penurunannya barusan lupa nggak apa-apa, tapi ini rumus umum hampiran Euler. Y di titik, ini adalah Y di titik TN plus 1, sorry. Yang ini adalah Y di titik TN gitu ya. Yang ini juga Y di titik TN. Oke. Okay. Nah, itu adalah rumus hampiran Euler kalau intervalnya dibagi n bagian. Oke. Nah, rumusnya cuma ini. Coba kita lihat contohnya. Gunakan metode Euler untuk mengaproksimasi solusi masalah nilai awal ini. Pada interval 0,2. Memakai ukuran langkah 0,1. Wow.
Berarti gini masalahnya. Ini diketahui di 0, nilai Y-nya 1 ya. Nilai Y-nya 1, sumbu Y-nya nggak saya gambar. Mau ngitung di 2. Ini intervalnya 0 sampai 2. Lebarnya 0,1. Berarti kita harus ngitung di sini. Di 0,1 masukkan ke rumus ini. Di, udah dapat di 0,1, ngitung di 0,2, di 0,3, 0,4. Berarti 20 kali ngitung ya. Ya, mau teliti ya harus H-nya harus kecil nih. Oh ya, ini ukuran langkah tuh H-nya ini. H itu disebut ukuran langkah. Ini adalah H-nya. Oke, kita lihat hitungannya. Pada masalah ini, fungsi turunannya ini, X tambah Y. Yang disebut F besar sesuai notasi ini. Y aksen FTY. T0 ini, Y0 ini, H-nya 0,1, kita harus ngitung 20 kali karena mau menghitung nilai Y di titik 2. Oke, Y1. Masuk aja ke sini. Udah nggak usah menurunkan lagi persamaan garis singgung atau apa. Udah, nggak usah. Ini udah terumuskan. Ya, masuk aja Y0 tambah ini. Sama dengan Y0-nya masukkan, udah ada tadi 1. H-nya 0,1. Fungsinya udah tahu. Kalau Fx, bukan T, sekarang pakai X ya, di atas pakai T, teorinya di sini pakai X, sama aja lah. Ini masukkan F, mana X0-nya. Salah lagi ini saya, ini X0 ya. Notasi X dan T-nya saya keliru-keliru. Ini X0, ini Y0. Oke, jadi seperti itu. Paham nggak ini memasukkannya? Coba, Y0, 1. H 0,1 FX 0 Y 0 ini rumusnya berarti X 0 tambah Y 0 X 0 nya 0 Y 0 nya 1 ini dapat dari mana? Dari sini nih. X 0 nya 0 Y 0 nya 1 masuk ke rumus fungsinya, fungsi turunannya. Oke. Jadi sekarang saya udah dapat di titik 0, 0,1. Di 0 tadi dari syarat awal tingginya 1. Di 0,1 tingginya 1,1. Nah, nilai ini dipakai lagi untuk menghampiri di 0,2. Y2, Y1 tambah ini. Masukkan Y1-nya ini 1,1. H-nya sih tetap. Kanannya ini fungsinya X tambah Y. Jadi X1 tambah Y1. X1-nya ingat ya, H-nya 0,1. Tadinya 0, X1-nya 0,1. Gitu. Ini X1, Y1. Dapat sekian. Terus, Y3 pakai hasil Y2. Sampai Y20. Berarti Y di titik T20 ya. T20 tuh berarti sama dengan 2. Kan 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 20 kali. Jadi dia. Oke, saya udah nggak ngitung. Nah, ini namanya hampiran Euler. Udah fix metodenya ya begini. Udah. Gitu ya. Oke. Paham ya? Oke, itu menghampiri solusi persamaan diferensial dengan metode Euler. Jadi metode ini akan jalan fungsinya apapun ini. Misalnya dikasih dy dx sama dengan x kuadrat kali cos y ditambah e pangkat xy. Ya jalan karena turunannya selalu bisa dihitung. Oke. Sampai situ dulu, paham tidak? Gilbert siap. Ignatius Gilbert. Paham, Pak. Paham. Nur Farah.
Paham, Pak. Janis, Janis, Janis. Janis. Iya, Pak. Paham, Pak. Apa bacanya nama kamu tuh harusnya? Janis, Pak. Janis. Janis, pakai J. J, 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 Janis. Janis. Yuliana. Yuliana kemana Yuliana? Yuliana Putri apa itu yang Keva? Eh si Yuliana nggak ada dicatat sama saya. Nggak ada izin kan dicat? Tadi juga pagi satu kelas udah dicatat. Yuliana tidak ada ya? Yuliana. Kabur. Ada, Bapak, ada. Nah, kamu tadi dari pagi dipanggil kemana? Barusan jaringannya itu, Pak, nggak stabil. Suaranya juga dari tadi nggak itu. Oh, oke. Okay. Bukan tidur ya? Enggak, Bapak. Hah? Okay. Enggak tidur kok. Nur Farah, paham tidak? Paham, Pak. Oke, lanjut lagi. Udah, Euler selesai sampai situ. Sekarang saya akan membahas yang namanya. Jadi, dengan metode Euler, kita bisa mencari solusi secara kuantitatif, tapi hampiran ya. Dan hampirannya nggak berbentuk kurva kayak merah gini. Hanya nilai-nilai di titik-titik tertentu. Diskrit. Jadi, kayak ini tadi, kita hanya menghitung nilai di titik 0,1, 0,2 x-nya itu ya. Di 0,1, 0,2 ya hanya dihitung nilai y-nya di titik-titik tertentu. Kalau pengen dapat hampiran kurvanya, ya ininya diperkecil nanti dapat titiknya agak rapet gitu. Dari situ dihampiri kurvanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita juga akan mencari solusi kuantitatif, jadi betul-betul dihitung. Dan yang ini eksak gitu. Dari persamaan diferensial yang separabel, yang terpisah. Apa maksudnya separabel? Yaitu gini, kalau persamaan diferensial tersebut atau turunannya ini bisa dibuat perkalian yang satu fungsi T, jadi ini fungsi dari variabel bebasnya, satu lagi fungsi dari variabel tak bebas ya. Bisa dipisah. Tuh ya. Tapi ya saya mau lihat dulu contoh yang separabel apa ya. Ah, nggak kelihatan di sini. Contohnya yang separabel tuh ini. DY DX sama dengan T kuadrat kali kalau DY DX ya pakai X, DY DT. Kali sin Y misalkan yang enggak separabel tuh kayak gini. Misalkan sin TY. Nah, kita enggak bisa misahin ini sebagai fungsi T saja kali fungsi Y aja. Enggak mungkin nih. Gitu ya. Yang ini enggak separabel. Yang ini separabel. Ini fungsi T, ini fungsi Y. Gitu maksudnya. Oke, kalau yang separabel ini cara mencari solusinya sebagai berikut. Oke, untuk mencari solusinya yang ada y satukan dengan dy dibawa ke depan, yang ada t dengan dt. Setelah itu integralkan. Nah, ini dicari antiturunannya masing-masing ruas. Kita lihat contoh. Persamaan diferensial yang separabel. Wah, nggak ada solusinya ya. Tolong kalau kuliahnya terlalu cepat atau terlalu lambat, bilang ya. Kalau nggak ada yang bilang, saya anggap udah pas gitu. Oke, yang satu dulu. DY DT sama dengan KY. Nah, ini separabel enggak?
kanan bisa nggak dipisahkan sebagai fungsi y ada dengan fungsi t aja? T-nya nggak ada, ya biarin aja fungsi t-nya konstanta itu. Jadi prinsipnya sebenarnya nggak usah terlalu diamat-amati separabel atau enggak. Prinsipnya bisa enggak yang dy satukan dengan yang ada y aja, yang ada t dengan dt konstanta ikut mana aja bebas. Setelah itu kita integralkan dy dibagi y sama dengan integral k dt. Ini menjadi ln mutlak y itu sama dengan kt tambah c gitu. Jadi supaya keluar mutlaknya, supaya keluar y-nya, saya e pangkatkan, e pangkat kt ditambah c gitu ya. Ya udah gitu aja, dan mutlaknya nggak bisa dibuka kecuali diketahui y-nya misalkan selalu positif. Kalau selalu positif jadi ini. Kalau y-nya negatif, ya kita harus nulisnya min y sama dengan ini. Jadi cukup sampai situ aja solusinya. Lagi, yang nomor 2. Nomor 1-nya saya hapus lagi ya. Nanti kan bisa dilihat di videonya. Nah, ini enak, ada lasso kalau ini. Nomor 2. Ganti warna kurang tebal itu. Dy dx sama dengan x kuadrat per y kuadrat. Nah, kita bisa nggak supaya dy dengan y jadi satu? Bisa. Ini y kuadrat gitu ya. Kirinya yang ada x. Kanannya. Ini sih nanti aja terakhir untuk ngilangin konstantanya. Integralkan. Coba lihat tulis ini ya. Ini menjadi sepertiga y pangkat 3 sama dengan sepertiga x pangkat 3 yang kanan ditambah konstanta ya. Oke. Y pangkat 3 sama dengan x pangkat 3 ditambah 3c. Beres? Salah ya? Ngaco. Ya benar. Y pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 ditambah 3C. Jadi Y-nya 3 akar gitu ya. Ditambah 3C. Suka salah ngitung saya. Selanjutnya pakai ini syaratnya. Dari Y 0 sama dengan 2. Artinya nilai Y-nya 2 kalau X-nya 0. 3C. Berarti 2 sama dengan 3 akar 3C. Saya mau nyari 3C-nya. Berarti 3C-nya sama dengan 2 pangkat 3 ya. 8. Nggak usah dicari C. Biar aja 3C. Jadi solusinya 3 akar X pangkat 3 ditambah ini 3C-nya 8. Begitu. Itu mencari solusi persamaan diferensial yang separabel. Gampang sekali. Lanjut lagi. Harus diketik. Harus di-crop lah. Panjang ceritanya. Mana? Ini. Duh, kecilan dikit ya. Susah bacanya juga. The font Bartalanffy mungkin ya. Jerman kali orangnya. Growth equation. Laju pertumbuhan panjang seekor ikan dimodelkan ini. Panjang ikan A-nya tuh umur ya. Ya sebenarnya DLDP tapi ini DLDA. A-nya bukan konstanta. A-nya umur. Ikan. Sama dengan K kali L takingga min L. L ini sendiri apa? L ini tadi panjang ikan. L takingga itu konstanta.
panjang maksimum dari ikan. Jadi LA ini panjang ikan pada waktu umurnya A tahun. L tak hingga panjang maksimum dari ikan. Ini konstanta nih. Kemudian K juga konstanta pertumbuhan. Tentukan panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Oke. Intinya ya mencari fungsi L ini sebagai fungsi A ya. Panjang ikan L sebagai fungsi dari A. Jadi nyari solusi L-nya. Oke, Kak. Pakai pemisahan lagi. DL. DA, saya tulis ulang dulu ininya. L tak hingga nih L. Dari sini saya pisahkan variabel yang ada L di depan. L tak hingga ini konstanta, jangan lupa ya, jangan bingung. Lo ini, aduh bingung L tak hingga apa, itu konstanta panjang maksimum ikan. Misalkan ikan arwana itu, ya arwana merah panjang maksimum misalkan 80 cm. Gitu. Ya. K biarin aja di belakang. Integralkan. Ini kalian kalau mau misalkan menjadi U, tapi saya mau pakai cara cepat aja ini. D dari L tak hingga min L dibagi L tak hingga min L. Kok bisa DL jadi ini? Kita hitung. Kalau ini diturunkan malah min L jadi min 1. Padahal di sini 1. Eh? 1 DL. Ini harus dikali min. Ya. Oke. Ini satu ini nggak saya tulis. Sama dengan ini, Mak. Gampang. K kali A. Ingat, A itu variabelnya ya. Waktu. Ini waktunya. Tambah C. Jadi ini ln. Min ln. Mutak L tak hingga min L. Sama dengan KA tambah C. Ini selalu positif kan? Panjang maksimum ikan dikurangi panjang ikan saat umurnya A. Jadi dia selalu positif. Saya bisa hilangkan mutlaknya. Minusnya saya bawa ke belakang. Min KA min C. Dengan demikian saya dapatkan L tak hingga min L di E pangkatkan kiri kanan. E pangkat min KA dikali E pangkat min C. Gitu ya. Atau L-nya sama dengan apa? L tak hingga satu-satu. Kepalanya suka nggak kebayang. L sama dengan yang ini ke kanan, ini ke kiri. L tak hingga dikurangi ya. E pangkat min C, E pangkat min KA. Tuh, begitu. Tuh ya. Ah, ya udah. Nah, ini adalah menjawab pertanyaan yang A. Tentukan panjang ikan sebagai fungsi dari umurnya. Ya udah ini. Kalau mau lengkap, umur ikan saat umurnya sama dengan A adalah ini. Ingat ini konstanta, K-nya juga konstanta. Oke. Tentukan panjang ikan dengan kondisi awal ini. Yang tadi biarin aja ya, konstantanya banyak ya. Sekarang kalau diketahui dengan kondisi awal Y0, 2. Nah, yang B, Y0 sama 2. Salah satu konstanta bisa hilang. Maka 2 sama dengan L tak hingga panjang maksimum ikan nggak diketahui, biar aja gitu. E pangkat min C kali E pangkat min K kali 0 ya. Ini kan umurnya, waktu umurnya 0, baru lahir,
panjangnya 2. Ikan tuh baru lahir panjangnya enggak 0, itu dia 2. Jadi ini waktunya 0. Nah, dari sini saya bisa ngitung pangkat min C-nya. Pangkat min C ini 1 kan ya, sama dengan L tak hingga dikurangi 2 gitu. Yang ini ke depan, yang 2 ke belakang. Jadi saya dapat panjang ikan setiap saat adalah panjang maksimumnya dikurangi pangkat min C-nya tadi adalah ini L tak hingga kurang 2 kali pangkat min KA. Ini nggak akan bisa dihilangkan lagi konstantanya. Karena syaratnya cuma 1. Hanya bisa 1 konstanta yang dihilangkan. Kecuali dibilang konstanta pertumbuhannya sekian gitu. Bergantung jenis ikan. Panjang maksimumnya sekian gitu. Itu juga bergantung jenis ikan. Ikan arowana dengan warna merah dengan warna perak itu kan beda panjang maksimumnya. Konstanta pertumbuhannya juga beda. Begitulah mengenai persamaan diferensial yang separabel. Masih ada ini. Oke, lagi. Aduh, masa semua dibahas saya? Oke lah, nggak apa-apa. Pilih ini dari 3, mana yang mau saya bahas? Soalnya polanya semua sama. Halo? Nggak ada yang jawab, nggak dibahas sama saya satupun. Pilih. Yang kedua, Pak. Yang kedua? Yang kedua aja. Oke, baik. Yang kedua. Dua lagi disisakan ya. Nanti yang ketiga saya kasih petunjuk sedikit lah. Saya pikir milih yang ketiga tadi. Yang kedua mah lebih gampang. Populasi. Misalkan laju pertumbuhan per kapita. Laju pertumbuhan per kapita tuh ini ya. Laju pertumbuhan. Oh ini. Jumlah populasinya dalam N kecil. Dibagi jumlah populasi. Itu laju pertumbuhan per individu atau per kapita. Laju pertumbuhan per kapita. Kalau ini udah dikasih keenakan. Tentukan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Ya udah, yang ada N-nya saya satukan dengan N. Yang sisanya dengan DT. Dari situ saya bikin berarti 1 ditambah N-nya. Kedepankan. DT-nya ke belakang. Integralkan. Integral ruas kiri gimana? Lupa ya teknik integrasinya semester lalu. Yang polinom bagi polinom. Diapakan itu? Halo, ada yang masih ingat nggak? Kalau ada integral polinom dibagi polinom. Langkah pertama apa yang harus dilakukan? Evelyn mana? Yang ada Pak. Ya? Yang itu bukan Pak, yang A per apa plus B per itu bukan. Sebelum itu harus melakukan apa dulu yang harus diperiksa? Yang atas harus lebih pangkatnya lebih kecil dari yang bawah. Ya. Jadi atasnya harus lebih kecil dulu pangkatnya. Ini mah masih sama pangkat 1. Jadi dibagi dulu. 1 ditambah N dibagi N. Berarti dikali 1 ya. Kali 1, 1 kali N, ya N. Kurangi jadi tinggal 1. Nggak bisa dibagi lagi. Jadi 1 tambah N per N sama dengan hasil baginya 1 ini. Ditambah sisa baginya dibagi N gitu ya. Ya sebenarnya ini sih simpel.
ya ini tambah ini bagi ini ya, 1/n ditambah 1 gitu ya. Tapi saya bagi gitu. Jadi 1 ditambah 1/n dn sama dengan dt. Integralkan n ditambah ln mutlak n gitu ya. T ditambah C. Sebenarnya udah selesai, tinggal merumuskan n-nya. Oh, agak susah ini ya. N-nya supaya keluar susah nih. Oh, susah. Tentukan solusi persamaan diferensial tersebut. Ini nggak bisa kita ini kan ya. Nggak bisa dieksplisir. Oh ya, ini mutlaknya saya hilangkan karena jumlah populasi pasti positif. Gimana supaya keluar N-nya? Nggak bisa ya. Pengennya N sama dengan berapa? Bisa nggak? Nggak bisa kayaknya. Oh, belum kepikir saya. Ya, intinya mencari solusi ya ini aja udah hubungannya. Nggak bisa ditulis eksplisit N sama dengan sekian. Biarin aja. Yang ini juga sama, nanti pakai ABC-ABC ya. Karena nanti DN dibagi 1 ditambah N per K kali N. Ini nanti diuraikan menjadi A per 1 ditambah N per K ditambah B per N. Baru diintegralkan. Ya, intinya pokoknya separabel tuh yang ada N dengan DN, yang ada T dengan DT. Konstanta ikut mana saja. Bebas. Nah, sampai situ dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Jadi, KBF mah hanya sampai sini ya tadi. Hanya sampai Euler. Sama separabel nggak ikut KBF. Saya lanjut lagi ini. Kecil-kecil, cepat kok. Kisah 12.20 juga selesai kayaknya. Coba ntar saya mau lihat nih panjang nggak. Oh, pendek nih, satu halaman lagi saja. Sebenarnya ini untuk dipakai ke yang berikutnya, tapi saya jelaskan sekarang. Coba. Sebuah partikel bergerak di bidang sepanjang kurva C. Ini kurvanya. Kalau gerak, ini ada panahnya supaya tahu geraknya ya. Nah, gerak partikel ini nggak bisa dinyatakan sebagai fungsi ya. Ini misal kutu, itu kutu gerak gini di bidang dia. Nah, ini nggak bisa Y fungsi X kan? Karena 1X, Y-nya bisa banyak. Lebih dari 1. Gitu. Ah, kecepatan ngomongnya. Tidak bisa dinyatakan Y fungsi X. Mengapa 1X, Y-nya bisa banyak. Nah, tapi kita ingin bekerja dengan fungsi. Karena nanti di pasal berikutnya, terjadi yang kayak gini. Kalau nggak pakai fungsi, gimana menganalisisnya? Nanti kemiringannya, apa kecepatan atau lajunya, geraknya. Nah, tapi kita lihat gini. Kalau saya ikuti, katakan waktu T0 partikelnya di sini. Kemudian T-nya naik, waktunya naik. Dia gerak ke sana. Jadi kita lihat apsis dan ordinatnya, maksudnya nilai X dan Y posisinya ya. Posisi X dan posisi Y dari si partikel kan berubah-ubah. Jadi X-nya fungsi dari T. Y-nya juga fungsi dari T, bergantung waktu. Nah, untuk itu, maka karena nggak bisa dinyatakan Y fungsi X, dibuatlah sebagai berikut. X-nya sama dengan fungsi dari T, Y-nya juga fungsi dari, fungsi yang beda ya, gitu. Kalau ditulis gini ya, supaya apa singkat. Nah, variabel T-nya ini waktunya itu disebut parameter. Sebenarnya kalau kalian tanya apa sih beda parameter dengan variabel bebas? Ya, pemakaiannya hampir sama aja ya.
saya nggak bisa mengeluarkan definisi eksplisit beda parameter dengan variabel, gitu ya. Anggap aja kayak variabel, cuma kalau fungsinya dipecah dua kayak gini, ini namanya variabelnya parameter, gitu. Oke. Jadi persamaannya gini, x-nya fungsi t, y-nya fungsi t disebut persamaan parameter. Masing-masing ini fungsi ya. X-nya fungsi dari t, y-nya fungsi dari t. T-nya mana di sini? Nggak tergambar. Yang kita tahu bahwa kalau t-nya naik, si partikel makin bergerak mengikuti panah ini. Gitu. Gambar dari pasangan terurut X, Y atau F, G tadi akan membentuk sebuah kurva yang disebut kurva parametrik. Ini yang merah ini. Oke ya. Perhatikan bahwa parameter T pada kurvanya nggak kelihatan. Tapi kita tahu bahwa kalau T-nya bertambah, maka ini akan tahu geraknya berdasarkan panah ini. Jadi panahnya harus digambar kalau di persamaan parameter. Nah, untuk mendapatkan gambar persamaan dari parameter, ingat T-nya kan nggak digambar. Hanya persamaan parameternya aja. Kita usahakan parameter T-nya dieliminasi dari persamaannya. Nanti agak abstrak gitu ya. Nanti kita lihat di contoh. Oke, saya akan bahas ini. Mana? Oke, ini saya punya persamaan parameter ini. X-nya ini, Y-nya ini. Jadi kalau disuruh menggambarkan persamaan parameter ini, bukan digambar X fungsi T, Y fungsi V, ada dua kurva gitu. Kayak gini, ini X fungsi T, Y juga fungsi T. Bukan ini ya yang dikehendaki. Tetapi gambar di bidang X, Y. Jadi maunya gambar di bidang X, Y ini. Di gambar X, Y. Nah. Yang saya ketahui dari sini, waktu T-nya min 2, X-nya berapa? Min 2 jadi 4. Ini min 2 kali min 2. Jadi berapa? 4 juga ya. Jadi ini 8. Waktu T-nya 0. T-nya sama dengan min 2. Situ si X-nya itu sama dengan berapa tadi? 8 ya. Kalau nggak salah ngitung, betul? Min 2 jadi 4. Nah, 8. Y-nya 4 kuadrat 16 min 8,8 ya? Benar nggak saya salah ngitung nggak? 8, 16, 8. Benar ya? Benar nggak? Tolong dihitungin. Kalau T-nya min 2. Benar kan? Nah, benar. Berarti saat T-nya min 2, dia grafiknya ada di titik 8,8. Gitu. X-nya 8, Y-nya juga 8. Gitu. Yang saya tahu ini awalnya. Saya ngaco. Waktu T-nya min 2, Y-nya bukan min 8. Y-nya ini berapa? Kalian nggak ada yang ngoreksi. Gitu ya. Y-nya min 2, min 1 ya. Jadi awalnya dia berada di posisi X-nya 8, Y-nya min 1 ya. Di sini aja 8, ini Y-nya min 1. Min 1. Awalnya di sini. Akhirnya kita bisa hitung waktu T-nya 4.
waktu T-nya 4, ini berada di posisi 4 kali 4, 16 dikurangi 4 kali 2, jadi 8,5. 8,5. Betul ya? 8,5. Berakhirnya di sini, 8,5, Y-nya 5, su 2, 3, 4, 5. X-nya tetap 8. Ini. Awalnya di sini, akhirnya di sini. Geraknya nggak tahu. Mungkin dia geraknya gini, 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 gini. Terus ke sana, mungkin aja. Atau dari sini dia ke sana dulu, muter ke sana, balik lagi ke sini, mungkin aja ya. Kita nggak tahu. Nah, mau digambar. Kalau mau digambar, tadi caranya eliminasi T-nya. Jadi dari sini, saya eliminasi T-nya. X sama dengan T kuadrat min 2T. Dari sini saya bisa eliminasi T-nya. T sama dengan Y min 1. Jadi X sama dengan T min, Y min 1 kuadrat ditambah 2 kali Y min 1 gitu. Saya hitung dulu. Y kuadrat min 2Y tambah 1 tambah 2Y. Apa itu? Bapak. Ya? Itu harusnya kurang enggak, Pak? Bukannya kurang. Hah? Y 1 kuadrat dikurangi 2 kali Y min 1. 2. Nanti dulu. Nanti dulu. T kuadratnya saya ganti ini kan. Jadi Y min 1 kuadrat. Iya, Pak. Kemudian terus? 2 kali Y min 1. Itunya kurang, Pak. Kurang 2 kali Y min 1. Oh, ini gitu maksudnya. Betul? Ini dikaliin lebih satu. Di atas, satu. Pak. Plus 2 Y min 1 harusnya minus 2 Y min 1, Pak. Kan T kuadrat minus 2T, Pak. Sebentar, sebentar. Oh, ini? Iya, Pak. Waktu disubstitusi, minusnya berubah jadi plus, Pak. Sebentar, sebentar. Oh, iya, iya. Bodoh ya ini ya. Hah? Gitu? Iya, Pak. Ini jadi min ya. Ini jadi tambah ya. Gitu? X sama dengan Y kuadrat min 4Y. Tambah 3 gitu. Saya mau ngegambar, ini parabola membuka ke kanan ya. Parabola membuka ke kanan ya. Ke arah sumbu X, karena ininya positif. Supaya tahu titik potongnya di sumbu Y, saya mau uraikan, faktorkan, bisa nggak ya? Min berapa? Min 4 gitu ya. Salah. Min 3 sama min 1, Pak. Apa? Min 3 sama min 1. Min 3. Min 1, min 4Y, ya. Jadi dia akan memotong sumbu Y di 1 dan 3. Di 1 dan di 3. Sini ya. Jadi kurvanya haruslah, tadi harus melalui ini. Awal dan akhirnya. Ya, ini berarti puncaknya di tengah-tengah di 2 ini. Waktu Y-nya 2. Ya, nggak tahu lah. Nanti bisa dihitung gitu ya. Yang pasti dia parabola. Parabolanya mungkin harus melalui ini. Parabola itulah. Pokoknya melalui ini. Wajib melalui 2 ini. Dan wajib melalui ini. Puncaknya bisa dihitung. Geraknya tadi awalnya 8-1. Jadi tadi di situ. Nah, begitu. Oh ya, gambarnya jangan gambar yang ini. Kan tadi
hanya sampai di sini ujungnya. Berarti parabolanya ke sana, kemudian sana. Jelek pisan. Aduh, menggambar SD lagi deh saya. Dan panahnya ke sana ya. Tadinya kan di sini, awalnya terakhir di sini. Nah, itu gambarnya. Itu permintaan soalnya, gambarkan. Jadi di kurvanya, kita nggak lihat T-nya. Yang ada hanya X dan Y-nya aja. Waktu T-nya -2 ada di sini. Waktu T-nya 4 ada di sini. Dan dia bergerak ke arah sana. Bisa ya? Satu contoh lagi sebelum kita udahan. Oh, nggak usah nambah kuliah. Udah jauh sekarang juga. Saya ambil dulu. Saya udah puji kan loh, dipuji ini ke kelas ini sama saya ke dosen-dosen. Asik ngejar farmasi. Mahasiswanya pintar-pintar. Farmasi itu harus lebih pintar dari mahasiswa teknik. Mahasiswa mesin, sipil itu harusnya lebih pintar. Kenapa? Karena farmasi nanti bikin obat. Kalau lebih bodoh, cilaka nanti. Yang jadi bukan obat, racun nanti. Nah, minta obat balik muda, nanti jadi bayi malah. Diminum kalau salah takaran. Oke. Gimana ngehilangin T dari sini? T-nya pengen hilang. Diapakan? Coba pikir dulu sambil saya minum. T-nya ingin hilang. Saya punya X sama dengan 3 cos T. Y-nya sama dengan 2 sin T. Ingat rumus-rumus identitas di trigonometri supaya T-nya hilang. Diapakan? Halo, halo. Nanti kita saling nunggu nih sampai 12:30. Rumus pertama dari identitas trigonometri itu apa? Yang paling gampang. Dikuadratkan, Pak. Nah, kuadratkan. Dari sini, X kuadrat sama dengan 9 cos kuadrat T. Ini kuadratkan sama dengan 4 sin kuadrat T. Setelah itu diapakan? Ditambah. Dirumuskan dulu cos kuadratnya ya. Cos kuadrat sama T sama dengan X kuadrat per 9, kan? Sin kuadrat T sama dengan Y kuadrat per 4. Jumlahkan cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T kan 1. X kuadrat per, ini saya tulis 3 kuadrat ya supaya kelihatan nanti sumbunya. Tambah Y kuadrat per 2 kuadrat sama dengan 1. Ini rumus identitas yang pertama di trigonometri. Oke, ini gambarnya apa? Lupa, masa? Gambarnya berupa? Lingkaran, Pak. Ah, lingkaran mah jari-jarinya sama. Ini beda ininya. Apa? Lingkaran yang ininya beda, jadi apa ini? Oval, Pak. Ah, oval nggak dikenal. Apa namanya di matematika? Elips. Nah, gitu. Oval. Nanti telur lagi gitu. Kan nggak bisa. Ke arah X-nya 3, ke arah Y-nya 2. Jadi agak lonjong gitu ya. Pakai warna lain. Warna yang warna yang hampir transparan saya pilih dulu. Nggak bisa diklik. Warnanya ini, abu-abu. Kenapa dipilih abu-abu? Karena apa yang abu-abu? Gitu ya. Ininya 2. -2. Ini berapa?
Y-nya 2, X-nya 3. Oke. Setelah itu, jangan selesai. Kan ini ada batasan. Waktu T-nya 0, dia ada di mana? Kan kita nggak tahu nih panahnya. Panahnya apakah panahnya ke sini atau ke sana geraknya. Kita lihat waktu T-nya 0. T sama dengan 0 atau yang ini di tabel aja. T-nya 0, X-nya kita masukkan sini, 3 cos 0. Berarti X-nya 3, Y-nya 2 sin 0. Berapa? 0. Jadi awalnya ada di posisi 3,0. Nah, posisi awalnya ini. Posisi akhirnya, T-nya pi. X-nya berapa? 3 cos pi. Cos pi itu min 1 ya? Jadi min 3. Sin pi itu 0. Jadi posisi akhirnya ada di min 3,0. Nah, dia gerak dari sini ke sana. Geraknya yang mana? Apakah ke sana atau ke sana? Bisa aja ke sini kan? Posisi akhirnya di sini. Atau dia bisa aja ke sini. Posisi akhirnya di sini. Yang pasti tapi nggak mungkin dua kali putaran. Kalau dua kali putaran ini pasti 2pi ya. Nggak mungkin satu putaran penuh gitu ke sini. Kalau 2pi pasti elips penuh. Ini hanya elips potong masih ini. Bisa yang bawah, bisa yang atas. Nah, ngelihatnya gimana? Kita lihat. Waktu T 0 di sini. Sekarang kita tambahkan T-nya sedikit. 0,001. Waduh, susah ngitungnya. Biarin aja. Ya, saya nggak ambil yang ekstrim gitu lah. T-nya naikin dikit. 0,1. 0,1. Kalau 0,1 T-nya, ini cos, X-nya 3 cos 0,1. Positif ya. 3 kali cos 0,1 positif, tapi angkanya nggak tahu berapa. Pokoknya positif. Y-nya, T-nya 0,1. Sin 0,1 positif juga. Jadi waktu T-nya naik sedikit dari 0 ke 0,1, X-nya harus positif, Y-nya positif. Berarti haruslah yang ini ya. Paham nggak? Yang ini nggak dipakai. Nah, jadi hanya berlaku yang atas. Jadi kalau dinaikkan T-nya dikit, X-nya harus positif, Y-nya positif, ya harus ke atas. Kalau ke bawah kan, artinya X-nya positif, tapi Y-nya negatif. Di sini nggak boleh. Kalau T-nya naik dikit, X-nya positif, Y-nya juga harus positif. Jadi ke sana. Pahamkah begitu anak-anak? Delvin, paham nggak? Paham, Pak. Paham. Zahra, paham nggak? Udah lama nggak dipanggil. Paham, Pak. Pania. Paham, Pak. Oke, jadi hari ini kita kuliahnya sampai situ aja dulu. Karena masuk konsep baru ini. Persamaan diferensial sistem. Jadi ada dua persamaan diferensialnya. Kalau nggak paham bab 7 ini, nanti bab 10 nggak akan paham. Nyambung nanti ke bab 10. Nah, saya hentikan dulu rekamannya. Stop recording.